Hai, aku lagi pengen tutorial makeup. Nah, ini tadi aku udah pakai sunblock. Nah, sekarang aku lagi mau pakai hourglass primer. Ini tuh one of the best primer. Sebelumnya aku tuh udah pake sunblock, udah pake moisturizer. Aku pake moisturizernya dari Clinique. Terus aku biasanya juga aku pake ini ya, eye cream kalau gak dari SK2, dari Clinique, terus dari Biossence. Itu biasanya makeup kayak gini kalau cuma misalkan lagi mau shooting aja. Nah, ini aku pakai ini Clinique All About Eyes. Dia itu reduce circles, puff. Karena kan kalau misalkan kerjaan aku kayak gini kan tidurnya suka nggak jelas ya, jadi malam aku pakai juga, pagi juga aku pakai. Ow, sorry. Okay. Aku sih pengen ini. Ini aku pakai It Cosmetic Bye Bye Under Eye Concealer. Nah, ini shade medium. Ini aku pakai. Karena concealer si It ini tuh warnanya tuh ow. Nah, dia tuh langsung kayak ngeblend. Sama si eye cream tadi, jadi aku taruh disini juga. Misalkan kalau mau taruh ini, kayak aku ada dark spot sama disini. Sih nggak kayak gitu go ya. Ini aku blending pakai kuas. Kuasnya sih sebenarnya nggak tentu yang mana aja yang menurut aku kok enak gitu. Ya, kalau misalkan aku tuh kalau misalkan lagi makeup itu biasanya suka jarang ngomong karena lebih kayak fokus, karena aku ribet, aku orangnya yang kayak lebih
agak perfeksionis kalau misalkan aku kayak ngerasa ada yang ketebelan kah atau nggak rata. Aku tuh orangnya paling rempong. Kadang-kadang aku taruh di sini, walaupun aku suka jarang banget pakai eyeshadow, karena kan aku pakai eyelash extension ya, daripada ribet lagi bersihinnya. Jadi aku biasa suka nggak aku pakaiin eyeshadow, cuma dipakaiin bedak aja sama concealer. Agak ada jerawat dikit. Nah, biasanya kalau buat under eye, aku tergantung mood-moodan aku aja gitu. Kalau misalkan lagi pengen pakai bedak tabur, aku pakai bedak tabur. Tapi kalau misalkan lagi pengen pakai bedak yang kayak translucent gitu nih, kayak ini aku pakai Banana Bake Skin Filter dari Mechamax. Ini produk Australia. Karena aku bake itu suka-suka aku aja pakai apa, tergantung moodnya. Oh my god, lupa belum pakai foundation. Si bodoh. I'm sorry. Oke. Sekarang kita pakai yang primer aku tadi itu, si Hourglass. Ya, aku dapat kiriman dari online shop Jules Beauty ID. Nih, kalian bisa beli di sana. Karena di Jules Beauty ID menurut aku harganya worth it banget gitu, bisa bandingin. Terus dia juga banyak yang kayak gitu sih, ini aku senang, jadi aku mau bawa kemana-mana. Nah, ini juga aku dapetin dari Jules Beauty ID. Nah, ini It's CC Your Skin It Cosmetic CC Cream But Better, yang kalau aku pakai yang shade medium. Aku cuma pakai segini. Dia tuh udah langsung ada concealer juga sih sebenarnya. Terus kalau masalah tuh masih tadi udah ada SPF-nya 50, UVA, UVB, ada anti-aging, hydrating serum. Jadi kayak komplit. Jadi dan enggak terlalu berat buat muka kamu. Aku tetap aja pakai di sini.
aku juga kadang-kadang tergantung sih gitu, kalau misalkan lagi pengen pakai brush, aku pakai brush. Tapi kalau misalkan lagi kayak pengen pakai sponge gitu, beauty blender, aku juga pakai. Itu tadi, aku tuh orangnya sangat mut-mutan banget. Dan aku tuh nggak gitu suka kayak makeup yang terlalu tebal. Sekarang kayak gitu kita cuma kayak ditap-tapin aja. Kalau misalkan kita kayak gosok, kecuali pakai brush ya, itu jadi magisin foundationnya sendiri. Ini walaupun dia sisi krim, tapi coveragenya oke. Aku suka banget. Sekarang aku mau pakai NARS. Ini juga dari Juicy ID, shade-nya 5155. Ini kalau aku bilang sih warnanya tuh bagus banget, sumpah. Senyum dulu. Nah, aku tuh suka pakai blush on yang warna pink ini loh. Jadi bikin kayak seger gimana gitu. Karena aku suka masih gak ngerti sih kalau pakai kayak blush on yang cair gini. Tapi aku penasaran, pengen nyoba. Jadi warnanya, ini warnanya aku suka banget. Itu belum sih, udah ya kayaknya ya. Oke. Oke. Sekarang aku mau pakai ini. Aku dapat apa sih namanya, Tarte Life of the Party. Nah, ini tuh lucu banget. Dia tuh bentuknya kayak clutch gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu males bawa kemana-mana, nah itu bentuknya kayak clutch. Terus bisa
kamu cop, kalian copot. Jadi clutch deh kemana-mana ya kan. Gemes. Gemes deh. Bener deh. Aku agak bikin shading sedikit. Nah ini aku pakai brush yang halu dari TWL. Ini yang RGM05. Aku agak bingung sebenarnya kalau pakai. Banyak yang bilang aku ini gendut banget. Iya, sini 6 kilo. Jadi ya, it's okay. Agak dipakai shading sedikit. Nah, abis itu aku mau pakai shading di hidung aku dikit aja. Ini juga dari Halu. Ini tuh kayak sebenarnya blending brush, cuma aku enak aja kalau misalkan pakai ini. Ini tipe yang RGM 11. Sebenarnya karena ini belum pakai bedak tabur, lebih kayak blush on sama shading dalam itu. Nah, sekarang sepertinya kita ke bedak tabur. Aku tuh macam-macam misalkan pakai bedak tabur. Aku kadang-kadang gak pakai satu macam bedak tabur, jadi bermacam-macam bedak tabur. Sekarang yang ada dekat aku itu bedak taburnya. Aku suka banget semua produk dari Hourglass. Sekarang kita bedak taburnya. Ini saking aku sayang-sayang banget sampai ini tuh masih gak mau aku cover. Sumpah. Terus aku agak bingung gitu kalau misalkan mau pakai ini. Mungkin sayangnya. Terserah sih sebenarnya kalau misalkan pakai bedak tabur itu, kamu bisa misalkan kamu mau pakai, mau nge-bake lagi bawah mata gitu kan, itu juga bisa. Atau misalkan nanti setelah itu kamu pakai kuas juga bisa. Aku gak tau nih partikel apa yang ada di si Hourglass ini, aku suka banget. Kayak lembut banget gitu loh, dia kayak micro-micro gitu. Nah selain Hourglass, bedak tabur yang aku suka juga Charlotte Tilbury. Terus ada Wilder. Terus kalau misalkan aku lagi pengen yang kayak sedikit dark gitu, aku punya apa sih yang bedak tabur Chanel tuh,
biasanya misalkan aku pakai yang nomor 30, tapi kalau aku lagi yang kayak misalkan ini aku keputihan ya, foundation aku keputihan, nah itu biasanya aku pakai yang nomor 40, jadi aku ready. Gak suka dana tapi doyan ngumpul makeup. Nah biasanya kalau misalkan aku mencoba suatu produk itu, biasanya aku kayak beli yang dikit-dikit dulu, yang dijar-jar. Kalau misalkan aku ternyata cocok, langsung aku beli yang real size, big size. Atau misalkan biar gampang, kalau misalkan lagi traveling, lagi liburan, atau misalkan lokasi syuting, nah aku bawa yang kecil-kecil aja, yang travel size, atau mungkin yang kayak dijar-jar gitu juga bisa. Oke, sekarang kita pakai. Nah, aku tuh ini juga dari Halu deh, kalau nggak salah. Maaf. Ini dari Jekyll Finish It Off. Karena kan kalau misalkan di lokasi syuting aku itu kameranya itu tajam banget, jadi kalau misalkan kita yang terlalu merah banget blush on-nya, atau misalkan bedaknya keputihan atau terlalu mendok tuh, oh my god, tuh kelihatan banget. Sekarang aku kasih sentuhan yang ini, barusan aku pakai yang flamingo sama yang passport. Lalu sekarang aku pakai full float, agak warna peach. Ya aku katanya sih kata naik dikit, aku takut banget ketebalan. Pipi aku kemarahan banget di kamera. Nah kalau misalkan kalian lihat nih, ini bentuk rahang aku tuh beda sebelah. Kalau yang kanan dia lebih kayak lebar, kalau yang kiri dia tuh lebih tirus. Sekarang yang lagi aku suka itu yang sering aku pakai kalau buat shimmer itu aku suka lagi produk lokal. Aku lagi tergila-gila sama ini sih, aku nggak tahu apa nama bacanya itu apa, SASC. Ini yang magnificent by Malfava. Ini sebenarnya juga udah komplit banget dan warnanya tuh bagus banget. Nah ini aku pakai fan brush. Dari Iris. So, yang ini, ini
Ini aku campur sama yang ini. Biasanya kalau misalkan untuk supaya mata kita nggak kelihatan capek, kok aku lihat dari YouTube gitu ya, ini kita pakai di sini. Kayaknya katanya aku makeupnya lama banget ya, padahal enggak loh. Sumpah enggak. Karena enggak tahu kenapa aku tuh suka banget kayak aku tuh lebih berwarna. Berarti warna-warni ya, kayak pelangi gitu enggak. Pengen soal-soal beauty blogger gede, tapi kayaknya sehingga cocok. Nah, sekarang aku mau pakai. Sebenarnya sih aku nggak perlu ya, kayak misalkan alis aku kan udah kayak tebel gitu kan, kemarin habis di micro powder di Lavish Bro, jadi cuma kayak diisi karena sini aku tuh sempet ada yang botak gitu, sedih banget ya. Kalau ini tuh aku biasanya bawahnya doang gitu loh. Ke bawah-bawah doang. Buat lebih lanjut lagi. Karena kan saya kadang-kadang alis tuh suka kena foundation. Nah, ini aku suka banget. Brow definer dari Tika Mal sama Ria Beauty. Jujur aku tuh sebenarnya paling gak bisa pakai pencil alis. Belum. Sebenarnya sih cuma buat ngisi
bolong aja sih sama nggak kelihatan kayak alis aku tuh pitak-pitak amat gitu. Bahkan kemarin tuh udah di brow apa micro powder. Terus ini aku juga dapat dari Just Beauty ID, ini Anastasia Beverly Hills. Nah, aku suka banget. Nah, aku tuh biasanya selalu sebelum aku belajar untuk pakai pensil alis, aku tuh selalu pakai deep brow gel gitu karena buat aku lebih gampang. Nah, ini tuh yang dark brown. Ini juga dari Just Beauty ID. Aku dikasih, aku senang sekali. Cantik banget deh. Nah, ini sih sebenarnya biar kayak rapi. Tapi kalau misalkan kayak kata makeup artis aku, sekarang tuh zamannya misalkan orang tuh pakai deep brow gel gini tuh yang set ala Korea. Jadi dia bilang katanya berantakan-berantakan gitu deh. Ces ala Korea. Oh, baiklah. Coba atau jangan terlalu berantakan aja nanti aku akhirnya kan. Sebenarnya makeup aku tuh cepet banget, cuma ya karena aku pelan-pelan segala macem ya, sosok bikin tutorial, jadi pelan-pelan. Nah, aku lagi tergila-gila banget sama Dior Addicted Tattoo. Nah, ini aku dapetin juga dari Just Beauty ID. Nih. Terus aku juga ini ada shade 351. Terus ini 421. Terus aku juga dapet yang Fenty Beauty yang Uncuff. Sama aku juga dapet Huda yang Bombshell. Tapi hari ini aku lagi mau pakai yang 351 karena warna natural. Aku suka warna natural kalau misalkan lanjut. Warna bibir banget. Aku suka parah tapi jangan sampai speechless. Aku sudah mantan ini. Aku juga penasaran banget sama yang si Huda Bombshell. Coba kita cobain ya. Kalau buat hari ini syuting aku lebih tadi deh. Bukan, aku tuh suka lupa deh naruhnya tuh di mana.
ini warnanya lebih kayak banget. Nah, ini juga kayak aku bilang tadi ya, aku tuh suka banget juga sama nih produk It Cosmetics ini. Sampai aku nyobain dulu beli by pores pressnya, karena apa? Karena kulit aku tuh kayak oily gitu. Jadi by pores aja deh. Oh, kena sel amatir. Abis itu biasanya aku tuh lagi suka banget sama lip gloss. Aku lagi crazy sama lip glossnya Sandy Olia yang SA Naturally yang Morning Dew, kalau enggak yang Autumn Leaf. Thank you Sandy. Nah, kalau kita pakai eyelash extension, sebisa mungkin ketika kita belum tidur langsung disisir. Terus jangan lupa dipakein serum. Terus udah gitu, kalau misalkan abis mandi itu biarin dia kering dulu. Setelah dia kering baru kita sisir. Jadi jangan sisir, karena kalau misalkan masih lagi basah terus kita langsung disisir, itu dia jadi ikutan kelengkap. Oke, dan makeup tutorial aku hari ini buat syuting. Thank you guys for watching. Aku iseng-iseng aja sih, karena ya ini makeup hari-hari, bukan makeup hari-hari, sorry, makeup buat syuting. Kalau hari-hari aku lebih prefer nggak makeup, paling kayak bedakannya juga pakai, karena pakai bedak erosi kalau nggak bedak baik. Thank you udah nonton, makasih.